Detik-detik fotografer gagal abadikan momen pernikahan ini bikin kesal. Mengabadikan momen bahagia bersama keluarga dan para sahabat saat resepsi pernikahan menjadi salah satu momen penting bagi setiap mempelai pengantin. Foto-foto yang diabadikan ini akan menjadi sebuah kenangan indah kelak saat tua nanti. Namun saat mengabadikan setiap momen indah dalam resepsi pernikahan memang tidak mudah. Banyak fotografer yang mengalami beberapa kesulitan saat menjalankan tugasnya tersebut. Mulai dari keterbatasan tempat hingga hadirnya orang-orang tidak terduga yang membuat hasil foto dan video yang dibuatnya menjadi bocor. Keadaan seperti ini tentu membuat jengkel, apalagi tidak semua momen indah dapat diulangi kembali. Seperti dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @ajiwastu yang memperlihatkan momen bikin geregetan di mana hasil videonya malah bocor. Berikut momen viral aksi fotografer abadikan acara pernikahan dari TikTok @ajiwastu, Selasa, tanggal 16 Mei tahun 2023. Mengutip dari video yang diunggah oleh akun TikTok @ajiwastu, memperlihatkan momen fotografer yang mengabadikan acara pernikahan. Namun dalam momen tersebut, hasil dari video yang diabadikan ini malah tidak berjalan sesuai rencana. Seperti kejadian viral fotografer acara pernikahan yang sebelumnya pernah viral karena kehadiran bocah maupun ibu-ibu yang mengacaukannya. Kini aksi seperti ini malah dilakukan oleh orang yang ikut berdiri berdampingan dengan mempelai. Banyak netizen pun bereaksi usai melihat video tersebut. Banyak menyayangkan aksi tersebut yang membuat pekerjaan fotografer ini kurang berjalan lancar.